aku beli semua flavor Wise Cottage Fries yang ada dekat pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih sebab support aku dan subscribe channel aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Okey, sebenarnya aku mencari dua flavor ni, Wise Cottage Fries Cili Padi dengan Wise Cottage Fries Ghost Pepper, exclusively yang ada dekat 7-Eleven. So, aku dah pergi beberapa cawangan 7E, perupanya dua flavor ni hanya terdapat di Semenanjung saja. Dekat Sabah tak ada. Aku dah kesana kesini mencari, tak ada. Kesana kesini. Penat aku mencari, disebabkan aku tak jumpa dua flavor tu. Aku mengajuk, nah, aku beli semua flavor. Kepada korang semua yang belum pernah rasa semua flavor Wise Cottage Fries, korang tonton video ni sampai habis. Kita tengok satu-satu macam mana rasa Wise Cottage Fries. Jom kita tengok. Okey, yang pertama kita ada flavor barbecue. Alamak, jumpa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wise Cottage Fries perasa barbecue. Aku rasa ramai yang minat flavor ni eh. Barbecue ni dia rasa normal. Aku tak dapat nak describe rasa barbecue ni sebab aku selalu makan rasa barbecue ni. Dia tak ada rasa masin, dia tak ada rasa-rasa yang lain. Dia hanya perasa yang panggang saja kan. Flavor barbecue, packaging warna merah hati. Yang kedua, kita ada flavor rempah pedas ataupun hot and spicy. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada terasa rempah dia. Cumanya, untuk aku, pada pendapat aku, sebab nama dia rempah pedas hot and spicy. Tapi untuk aku, tak ada rasa pedas eh. Dia punya rasa pedas tu mungkin rendah lah. Okay, agak rendah lah. Tak terasa kepedasan dia sangat eh, walaupun nama dia rempah pedas. Flavor rempah pedas. Ini warna oren. Packaging warna oren. Yang ketiga, kita ada flavor sos tomato ataupun tomato ketchup. Bau tomato eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bau tomato yang kuat. Aku ada rasa tomato dan aku ada rasa kemasaman sikit lah. Langsung tak ada rasa pedas ke apa, tapi ada rasa masam-masam sikit. Dia ada rasa tomato lah. Flavor sos tomato, packaging dia berwarna merah. Okay, ni warna merah eh. Flavor keempat, kita ada perasa krim masam dan bawang. Sour cream and onion. Oh, warna dia agak terang compact tu yang beberapa tadi. Kita dah rasa yang tomato and then rasa rempah pedas. Dia ada warna ke macam kemerah-merahan sikit. Okey. Ini dia rasa dia punya warna memang agak terang eh. So, flavor yang keempat, krim masam dan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yang agak pelik untuk aku. Ada sikit rasa bawang-bawang. Krim masam kan? Rasa krim ada, cuma krim masam dia macam tak adalah terlalu masam.
Tadi aku rasa macam tomato tu macam lagi masam daripada yang ni lah. Okey, satu rasa yang baru untuk aku. Flavor krim masam dan bawang. Warna hijau juga, tapi warna hijau dia hijau muda sikit . Flavor yang kelima. Bawang putih ataupun onion garlic. Pun dari segi warna dia agak terang . Aku cuba mencari bau bawang putih. Sebab dia cakap bawang putih kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bau tadi aku tak dapat bau garlic tu, tapi bila makan okey, ada rasa garlic. Satu rasa baru untuk aku. Sama macam tadi krim masam yang flavor krim masam tu. Dan ini pun rasa baru untuk aku. Tapi untuk aku akan pilih yang ni lah, yang rasa garlic ni . Okey, flavor yang kelima, bawang putih ataupun onion garlic. Dia punya packaging warna hijau pekat sikit. Flavor yang keenam, cili manis Thai ataupun sweet Thai chili. Oh, bau power. Sweet Thai chili. Boleh dibayangkan rasa bau kepedasan tu dah ada . Bau pedas-pedas tu. Macam bau tom yum. Bau tom yum sikit kan. Sweet Thai chili. Okay, warna dia pun kau tengok . Warna dia pun tak cerah. Ada warna-warna macam, yelah, warna macam tom yum lah kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas barbecue, yang pertama aku suka barbecue, yang kedua aku akan suka yang ni. Iaitu cili manis Thai . Makan sikit-sikit macam ni mungkin tak terasa pedasnya. Tapi aku rasa kalau makan satu pack ni mungkin ada terasa sikit . Cili manis Thai. Okey, untuk aku okey, memang sedap. Untuk aku. Aku rasa memang dia tak letak perasa tom yum sebab dia tak adalah rasa tom yum sangat pun. Okey, tapi dia ada bau tom yum. Okey, cili manis Thai. Flavor yang ketujuh, flavor yang nombor tujuh adalah sea salt and peppercorn. Packaging warna hitam juga, sama macam packaging cili manis Thai tadi. Okey. Tapi dia punya gambar depan lainlah. Ada bau masin. Bau masin-masin sikit. Memanglah kan, nama pun sea salt. Bismillahirrahmanirrahim. Flavor nombor tujuh, sea salt and peppercorn. Aku ada rasa pepper macam lagi hitam. Tapi aku tak ada rasa masin tu. Dia punya bau dia ada rasa bau masin . Tapi aku tak dapat rasa kemasinan di sea salt pepper ni. Pun satu rasa baru untuk aku. Okey, yang ketujuh, sea salt peppercorn. Itu dia 7 flavor Wise Cottage Fries. Dekat pasaran sebenarnya ada 7 flavor Wise Cottage Fries. Kalau ada yang tertinggal, korang bagi tahu, korang komen dekat bawah . Aku rasa semua aku dah berjaya dapatkan sebab aku tak beli dekat tempat yang sama. Aku pergi ke beberapa tempat untuk dapatkan semua flavor Wise Cottage Fries ni. Harga dia aku lupa tadi nak bagi tahu masa awal-awal. Aku beli setiap satu ni, harga dia RM2.80. Kecuali aku tak ingat yang sea salt ni berapa harga dia . Korang kalau yang betul-betul minat ataupun memang suka makan Wise Cottage Fries ni, Wise Cottage Fries ni memang dah lama dekat pasaran. Kenapa dia boleh berada lama dekat pasaran? Sebab kualiti dia bagi aku memang
Okey, memang bagus, memang tetap samalah daripada aku kecil-kecil lagi eh. Memang dah ada dah Wise Cottage Fries ni. Kepada korang semua, kalau masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Okey guys, itu saja daripada aku, cara aku, cara kau, cara kita. Assalamualaikum. Bye bye.